Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi Mania Nusantara. Kali ini saya mendapati servisan yaitu back film untuk kamera medium format, yaitu kamera Mamiya RB67, yang dimana ini mengalami kendala light sealnya ini sudah habis, sehingga banyak film dihasilkan oleh back ini yaitu filmnya pada bocor. Jadi ini teman-teman bisa melihat sealnya ini sudah habis sehingga bisa masuk cahaya. Itu yang menyebabkan film itu terbakar. Oke, teman-teman, nanti kita akan pasang light shield baru untuk back film Mamiya ini. Jadi ini dibersihkan terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut untuk eksekusi back film Mamiya RB67 ini, untuk rekan-rekan yang suka dengan tutorial-tutorial saya, dukung terus channel ini. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan untuk rekan-rekan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan update terbaru dari saya, tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tidak agar tim eksekusi, eksekutor dan tim editingnya ini lebih bersemangat lagi nih untuk membuatkan tutorial-tutorial yang lebih cakep, lebih mantep untuk rekan-rekan senusantara. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita rapikan back film Mamiya RB67 ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus, check it out. A few moments later. Oke, teman-teman, ini dibersihkan terlebih dahulu agar agar lebih sempurna. Dan untuk teman-teman yang mempunyai masalah dengan yang sama dengan ini, nanti teman-teman bisa kalau mau menghubungi saya, tadi ada WhatsApp-nya dan ada IG, ada Facebook. Nanti kawan-kawan bisa menghubungi saya. Oke, ini saya setting dulu agar pas posisinya dari ujung sampai ujung dan tidak bocor lagi. Oke, teman-teman, ini satu sisi sudah selesai dan ini hasilnya, teman-teman bisa melihat. Nanti tinggal sisi bawah, sisi atas dan sisi sebelah kirinya nanti kita akan pasang semua supaya nanti hasilnya lebih baik, tidak bocor lagi.
Oke, teman-teman, ini sudah semua dipasang seal barunya. Dan setelah dipasang seal baru, untuk tempat film ini dipasang ke rumahnya, maka yang terjadi itu dia ada bantalan, jadi dia lebih ada tekanan lagi. Jadi sebelumnya itu tidak ada tekanan, jadi biasa aja. Tapi setelah dipasang itu dia ada per. Nah, ini pernya nih. Nah, teman-teman bisa melihat ini per ada tekanan. Jadi itu lebih ngepres lagi agar tidak bocor. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah Lexil untuk back Mamiya RB67. Semoga bermanfaat. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.